Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat, di sini Mimin mempunyai informasi-informasi penting soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kira-kira seperti apa kabar dan informasinya? Simak videonya sampai habis ya. Oke, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini yang mana di sini datang dari akun Instagramnya Tabloid Nova Official, di mana dalam unggahannya ini mengunggah potret anggun artis Indonesia pakai tiara Rinaldi Yunardi saat menikah. Di mana di sini ada artis-artis ternama, salah satunya Aurel Hermansyah. Kita lihat juga ada Regina Ivanova yang menggunakan gaun putih ya para sahabat di acara pernikahan. Dan juga ada Margin Wihern dan juga kesayangan kita Lesti Kejora, yang mana dalam acara tasyakuran Lesti tampil mewah dengan gaun karya Hyunjin dan tiara karya Rinaldi Yunardi. Masya Allah para sahabat, cantik banget nih, cantik-cantik banget ya pengantin Indonesia ya. Dimana di sini dari para fans juga mengatakan sehat-sehat selalu nih untuk duo bumi Lesti Kejora dan juga Aurel. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di sini siapa nih yang sudah nonton channel YouTube-nya Kakak Rizky Billar? Leslar Games katanya ya, keseruan main game bersama Pop Dance. Namun saat bermain game di sini kita melihat kekiutan keromantisan Lesti dan Rizky Billar yang diperlihatkan. Masya Allah para sahabat, di mana di sini ada pelukan Kakak Rizky Billar untuk Dede Lesti dari belakang. Masya Allah, langsung berdebar aja nih jantung ya. Sehat-sehat selalu ya untuk kesayangan kita Dede Lesti dan Kakak Billar ya. Oke, dilanjut untuk kabar yang berikutnya para sahabat, di mana di sini masih datang dari Ketua MUI ya para sahabat, Majelis Ulama Indonesia. Soal ditanya pernikahan atau resepsi Lesti Kejora dan Rizky Billar yang digelar secara mewah, di sini Bapak Ketua MUI menjelaskan bahwa itu tidak masalah katanya ya, karena itu adalah salah satu syiar dalam pernikahan katanya ya. Berbagi kebahagiaan ya para sahabat di momen bahagia pengantin. Masya Allah ya para sahabat, dimana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar mengatakan tidak ada pembohongan publik, kata Ketua MUI, udah jelaskan katanya ya. Jawabannya bagus nih, sekali lagi dia menegaskan bahwa nikah siri kemudian nikah lagi sah-sah saja, tak ada pembohongan publik karena itu bagian dari syiar. Nah, KPI Jatim sudahi omong kosongmu. Masya Allah, benar banget nih ya para sahabat. Best banget nih jawaban dari Majelis Ulama Indonesia ya soal pernikahan siri Leslar ya. Oke, lanjut kabar berikutnya para sahabat, di saat momen acara off air Lesti Kejora siang tadi yang mana ramai diperbincangkan ya sahabat, Lesti Kejora membuat pengantin dan tentunya para tamu undangan terhibur. Masya Allah, sampai Dede Lesti disawer tuh ya para sahabat, masya Allah nih. Dimana di sini terlihat di backstage Kakak Rizky Billar bersama Sasha ya para sahabat, menunggu istri tercinta yang sedang menghibur para tamu undangan.
Dan di sini ada momen saat kakak Rizky Bilar dan Dedek Lesti Kejora hendak pamit. Di mana ini Masya Allah ya para sahabat, Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar memberikan ucapan selamat kepada sang pengantin. Dan di sini ada juga momen sepertinya kakak Rizky Bilar lagi ngevlog nih di acara pernikahan pengantin tersebut. Wah, kita tunggu saja nih ya para sahabat. Di mana dalam unggahan ini pun langsung banjir komentar mengatakan, definisi ngundang Lesti Kejora, bonusnya Rizky Bilar sehat-sehat pasangan kesayangan. Masya Allah ya para sahabat. Di mana saat Dede Lesti dan kakak Rizky Bilar telah keluar di acara tersebut, di sini sudah ditunggu oleh para fans Lesti Lovers tentunya yang hendak mengabadikan foto bersama sang idola tercinta. Masya Allah sehat selalu ya. Dan di sini ya para sahabat, di unggahan IGS-nya Bang Lintar terlihat Bang Lintar tengah OTW nih di perjalanan dan dikawal oleh polisi ya para sahabat. Masya Allah patwal nih ya para sahabat. Wah, sepertinya Dede Lesti dan juga rombongan hendak ke villa ya. Di mana dalam unggahan ini mengatakan mau balik ke hotel ya bun, katanya ya. Masya Allah semoga selamat sampai tujuan ya. Dan ternyata nih ya ramai diperbincangkan saat Dedek Lesti Kejora bernyanyi di acara pernikahan tersebut, menyanyikan 6 lagu. Di sini ada momen yang tak terduga di mana terlihat kakak Rizky Bilar lari ya para sahabat, mengejar sepertinya ya. Dan terlihat di sini ada Dedek Lesti Kejora yang tengah pingsan tuh ya para sahabat, semua panik melihat Dedek Lesti Kejora pingsan, sepertinya kecapean ya. Dan di sini Dedek Lesti Kejora diboyong oleh kakak Rizky Bilar nih, diangkat ya, digendong oleh kakak Bilar. Dan ternyata ini adalah prank, ini adalah salah satu vlog kakak Rizky Bilar dan juga Dedek Lesti ya, sepertinya karena mereka sudah janjian katanya ya. Seperti dari Eddeon Rizky Pratama mengatakan semoga baik-baik aja katanya ya, dan dibalas itu katanya prank katanya ya sahabat. Komentar lain juga mengatakan, ya ampun aku pikir betul, aku udah nangis, sehat-sehat ya Bumil Baby L, amin ya Allah. Komentar lain juga mengatakan hal yang sama, di sini mengatakan Dedek cuma ngeprank kakak, udah janjian sama Bang Boril sama tim katanya ya. Wah, sepertinya ini bakal ada di vlognya Lesti dan Rizky Bilar ya sahabat. Masya Allah nih, makin gak sabar nih untuk melihat seperti apa kejadian sebenarnya ya. Kita tunggu di channel kakak Rizky Bilar ya sahabat. Oke, baiklah sahabat, tentunya itu saja kabar update dari Mimin malam ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.